Ketua Harian Pedagang Farmasi Pasar Pramuka Yoyon mengatakan para pedagang farmasi di Pasar Pramuka Matraman Jakarta Timur tidak lagi menjual 5 obat sirup yang dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Para pedagang farmasi di pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur, tidak lagi memajang lima obat sirup di etalase mereka. Kelima obat tersebut merupakan daftar obat sirup yang dirilis oleh badan pengawas obat dan makanan, yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Ketuarian pedagang farmasi Pasar Pramuka Yoyon saat ditemui oleh tim liputan Garuda TV Rabu kemarin mengatakan tidak lagi menjual 5 obat sirup yang dilarang oleh Bepom. Ketuaarian pedagang farmasi Pasar Pramuka menambahkan untuk saat ini selain 5 obat sirup yang dilarang oleh Bepom tetap dijual di Pasar Pramuka. Yoyon mengatakan pernyataan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi acuan oleh para pedagang farmasi di Pasar Pramuka dikarenakan Bepom berfungsi sebagai pengawas peredaran obat. Untuk saat ini kita di luar lima yang dari Badan Pom itu kita tetap jual yang li, di, di luar lima itu. Kenapa? Jadi kita sudah bersepakat sekarang di Pasar Pramuka ini uh, statement dari Badan Pom yang kita pakai karena memang dia memang fungsi pengawasnya ada di dia kunci ada di dia semua. Nah jadi kita pegang eh, pegang dari Badan Pom aja kalau kata BOM tambah ya apa yang tambah itu akan kita hilangkan. Sementara sirip-sirip yang lain di luar uh, lima jenis itu tetap kita jual belikan walaupun belum ada pembeli sampai sekarang untuk lima obat. Sebagai informasi libau obat sirup yang dilarang oleh Bepom, antara lain Temorex sirup obat demam ukuran 60 ml, Fluorine DMP sirup obat batuk dan flu ukuran 60 ml, Uni Baby sirup obat batuk dan flu ukuran 60 ml, Uni Baby demam sirup ukuran 60 ml dan Uni Baby Demam Drops botol ukuran 15 ml. Zainal Alfazirawan dan Ahmad Fadiansyah Geroda TV melaporkan dari Jakarta.